penyidikan proses sudah jalan, sudah penyidikan. Pasti penyidik sudah punya rencana lah, tahapan-tahapan. Jadi silakan nanti tinggal dilihat aja lah ya, prosesnya berjalan. Ya. Sudah. Tapi nggak ada penyidikan, kan pasti ada tindakan-tindakan lain lah, pengumpulan dokumen atau mungkin lain. Ya. Tentang adanya dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara atau berpotensi menyebabkan kerugian negara karena oleh pengadilan negara ini kemudian diwajibkan membayar uang yang sangat besar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!